بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا ليتفصل عرقا. حديث ينقلوه ikhwan rahimakumullah yang berkaitan dengan bagaimana wahyu ini bermula bersumber daripada Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin ibu kaum mukminin maksud ibu kaum mukminin bahwasanya mereka bagikan ibu bagi kita dalam hal haramnya menikahi mereka setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana haramnya bagi kita untuk menikahi istri daripada orang tua kita, bapak-bapak kita. Adapun dalam hal-hal lainnya, maka keharaman ini, ya, haramnya kita menikahi mereka khusus berlaku dalam bab menikah saja. Adapun dalam bab berkhulwat, safar dan seterusnya dengannya, dia sebagaimana perempuan-perempuan asing lainnya. Jadi umul mukminin ibunya orang-orang beriman dalam hal pernikahan saja. Ini enggak pas ini jangan tumpaskan dulu ini. Coba tuntaskan. Jamil Allah mengatakan wa azwajuhu ummahatuhum dan istri-istri nabi itu adalah ibu bagi kita ibu orang-orang beriman dalam hal menikah haramnya menikahi mereka adapun dalam hukum-hukum lainnya maka dia adalah perempuan asing sebagaimana perempuan-perempuan lainnya Nah, Insya Allah Taala, na umul mukminin ibunya orang-orang beriman. Madhabnya Al-Sunnah Jemaat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah Isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang dijamin masuk surga Orang yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Ya dari golongan laki-laki Mencintai bapaknya Maka sungguh celaka Allah celaka dan binasanya orang-orang Rafidah syiah Yang mereka sampai saat ini tetap Menghujat umul mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Bahkan mereka memfitnahnya sampai saat ini masih membenarkan perkataan yang disebutkan oleh orang munafik bahwasanya dia berselingkuh wa iyadan billah dari Aisyah ummu mukminin radhiyallahu anha anna al harith bin hisham bahwasanya hadith bin hisham semoga Allah meridainya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala dia bertanya ya Rasulullah wahai Rasulullah bagaimana ya'tikal wahyu Bagaimana wahyu itu datang kepadamu? Bagaimana cara wahyu itu datang kepadamu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahianan ya'tini mithla salsalatil jaras." Ahianan, terkadang jamak daripada hin ahyan. Terkadang ya'tini datang kepadaku wahyu mithla salsalatil jaras bagaikan gemerincing lonceng. Wa huwa asyaddu alayya dan itulah yang paling berat bagiku. Ini cara-cara kaifiat datangnya wahyu kepada Rasulullah. Terkadang Rasulullah SAW mendengar bagaikan ada suara gemerincing lonceng. Dan itu yang paling berat bagi Rasulullah SAW untuk memaknainya, untuk mengetahui untuk mengetahuinya, untuk menerimanya. Isyarat ya, bagaikan salah salah terjaros, gemerincing lonceng, wahua asyaddu dan inilah yang paling berat bagiku, yang paling berat bagiku. Dan perkataan ini menunjukkan ikhwan wahyu itu berat, wahyu itu berat. Tetapi turunnya wahyu itu pun bervariasi. Ada yang paling berat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun buktinya wahyu itu berat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila." Sungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Berat sekali wahyu. Dan ini menunjukkan betapa agungnya Rasulullah SAW. Kalbunya mampu menerima wahyu. Padahal gunung saja, gunung tidak mampu menerima wahyu. Ya, kalau anzalna hadal Quran ala jabalin, la roiyatu khasi'an Kalau saja kami turunkan Quran ini kepada gunung, niscaya dia akan hancur lebur. Min khasyatillah karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa berat ya wahyu ikhwan, konsekuensinya kita belajar agama berat. Mempelajari wahyu ini berat. Karena itulah tidak semua orang siap mempelajarinya. Orang malas memikul beban yang berat. Makanya ikhwan, kajian-kajian seperti ini berat. Karena antum terbiasa dengannya Alhamdulillah menjadi ringan dan Allah ringankan untuk kita semua Bagi sebagian orang Apalagi orang awam Kajian-kajian seperti ini Tidak akan pernah mereka melihat Walaupun dengan sebelah mata Menganggap ini kajian yang tidak mendatangkan apapun juga Makanya berat Bagaimana caranya supaya mereka itu Merasa tidak berat Akhirnya para da'i jadilah mereka pelawak-pelawak Yang menghibur manusia dengannya sehingga mereka pun merasa tidak berat, fresh, enak setelah dia pulang dan mereka pulang nggak ada isinya ada penuh yang benar dia berat kata Allah dan kami akan turunkan kepadamu perkataan yang berat di antara dampaknya ikhwan rahimakumullah mata kita pun berat coba lihat siapa yang matanya berat begini. ini alhamdulillah nggak ada yang berat kemudian asyadu alayya maka itu yang paling berat bagiku Jika datang wahyu dalam untuk gemerincing lonceng, itu yang paling berat bagi Rasulullah. Fayafsimu'anni waqad u'itu anhu. Maka berkata Rasulullah sallallahu berakhirlah yakni kedatangan suara gemerincing tersebut, akhirnya aku pun sadar, akhirnya aku pun paham, aku pun mengerti wahyu yang disampaikan kepadaku ini jalan pertama ya, datang kepada Rasulullah SAW dalam bentuk suara gemerincing lonceng ini yang paling berat dan tidak dapat dijadikan hadis ini ikhwan hujah bagi orang-orang yang mengatakan musik itu halal. Ini lihat lonceng ini. Datang dibil dalam bentuk suara gemerincing lonceng ini berarti musik halal. Ini takwilun fasid. Bagaikan suara gemerincing lonceng. Ini hanyalah merupakan yakni takrib mendekatkan kepada manusia beginilah kira-kira datangnya wahyu. Sangkin beratnya wahyu tersebut. Wa ahyanan dan terkadang ini jalan yang kedua, yatamassalu liyal malaku rajula. Datang kepadaku malaikat dalam bentuk wujud seorang laki-laki dan ungkapan al-malaku di sini maksudnya adalah al-lil ahdi malaikat Jibril. Karena malaikat yang ditugaskan menjadi penghubung antara Allah dan Rasulnya adalah malaikat Jibril. Terkadang datang kepadaku malaikat dalam rupa seorang manusia fayukallimuni fa'aimi ma yaqul dan dia pun berkata-kata kepadaku dan aku pun mengetahui memahami apa yang dia ucapkan. Jalan yang kedua, datang wahyu dalam bentuk seorang laki-laki. Yakni datang wahyu dalam yakni bentuk malaikat berwujud laki-laki yang menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan yang kedua. Dan ini ikhwan rahimakumullah menunjukkan malaikat adalah makhluk yang dapat merubah bentuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk laki-laki dan adalah malaikat Jibril bahkan telah terlihat oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW Di hadapan semua sahabat yang datang dalam bentuk seorang laki-laki yang tidak dikenal sebagaimana terdapat dalam hadis Jibril yang panjang tatkala kami duduk-duduk kata Umar radhiyallahu taala idz tala'a alaina rajulun tiba-tiba muncullah kepada kami seorang laki-laki ya syadidu bayadi betapa bersihnya bajunya putihnya bajunya dan ini menunjukkan ikhwan harap dalam menimba ilmu hendaklah setiap orang berupaya memakai pakaian yang bersih putih lebih utama syadidu bayadi tsiyab syariru sawadisy-sya'r betapa hitamnya rambutnya dan ini menunjukkan keutamaan berpenampilan yang baik dan rapi ikhwan Dan ciri-ciri al sunnah bukanlah orang yang berpenampilan sembarangan, penampilan yang rapi tidak, tapi dia rapi, disenangi manusia. Ya, berkata Umar radhiyallahu taalaanhu, anhu alaina rajulun shariru shariru sawadis la yuro alaihi safar." Tidak terlam, tidak terlihat darinya dia bekas berjalan yang jauh, menunjukkan dia Bukanlah orang datang dari jauh Naik untanya dan ketika itu perjalanan Membutuhkan waktu yang panjang Dan mereka berdebu biasanya Orang ini nggak ada tanda-tanda berjalan jauh nggak ada debu bersih Dan tidak ada seorang pun yang mengenalnya Ini membuat mereka semuanya Terperanjat Dikatakan musafir nggak ada tanda-tanda musafir Dikatakan mukim nggak pernah ada yang mengenalnya Ternyata dia adalah Jibril Berkata Umar Aku pun selepas kisah itu menunggu beberapa saat bertanyalah kepada aku, Rasulullah atadri manisail tahukah engkau siapa yang bertanya berkata Umar Allahu rasulullah maka Rasulullah menjawab ya atakum yuallimukum dinakum itulah jibril yang datang kepada kalian mengajarkan kepada kalian agama kalian maka ini menunjukkan jibril terkadang datang dalam bentuk manusia dan ini yang paling mudah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril ikhwan rahimakumullah ya adalah penghulunya para malaikat, sayyidul malaikat, penghulu malaikat tiga Jibril, Israfil dan Mikail. Dan di antara tiga ini yang paling tertinggi adalah insyaAllah Allah Subhanahu taala kedudukannya adalah Jibril. Dan ketiga-tiganya berkata Muqayyim Allah taala muwakkalun bil wahyi bil 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 hayat tiga-tiganya Allah Subhanahu wa taala yakni bebankan beban pekerjaan yang berkaitan dengan kehidupan dengan kehidupan adapun Jibril Allah bebankan dengan membawa wahyu yang merupakan kehidupan hati hayatul qalbi kehidupan hati tugas Jibril yang paling tertinggi dialah yang Allah Subhanahu wa taala wakilkan untuk menyampaikan wahyu yang dengannya menghidupkan hati-hati manusia dan kehidupan yang hakiki adalah kehidupan hati. Orang-orang di dunia ini yang tidak memiliki hati yang hidup dia adalah orang-orang yang mati. Adapun is eh apa yang kedua? Israfil. Israfil Allah bebankan untuk yakni kehidupan roh setelah kiamat. Ya, karena kelak setelah ditiupkan sangkakala yang pertama hancur alam raya semesta. Binasa semuanya. Semuanya mati manusia ya. Kemudian ketika ditiupkan yang kedua, maka dari tiupan inilah keluar seluruh ruh-ruh dikembalikan kepada jasadnya, hiduplah manusia kembali. Maka Israfil ditugaskan untuk menghidupkan manusia setelah mereka mati. Ketika ditiupkan yang kedua, kembalilah semua ruh kepada jasadnya dan mereka semuanya bangun dari kubur mereka dan mereka berkata, "Qaluman ba'atsana min marqadina

Mengatur turunnya hujan, Dan seterusnya, Maka inilah tiga-tiga malaikat, Yang terbesarnya adalah malaikat Jibril, Ikhwan, rahimakumullah. Ini yang kedua, Fa'a'ima yaqul, Akhirnya aku pun mengetahui apa yang dia ucapkan, Terkadang ikhwan, Jibril membisikkan, Cara yang ketiga, Tidak disebutkan dalam hadis ini, Ada hadis lain, Jibril datang membisikkan fi rawi, fi qalbi ke dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga. Tadi dalam bentuk suara gemerincing. Yang kedua datang dalam bentuk manusia. Terkadang Jibril membisikkan di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Rasulullah pun mengetahui apa yang dikatakan kepadanya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, nafas Jibrilu fi rawi. Sungguh Ibril membisikkan ke dadaku annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha wa ajalah, bahwasanya jiwa itu tidak akan pernah mati kecuali telah sempurna rezekinya dan ajalnya maka enggak usah khawatir mengenai rezeki selama masih ada ajal kita masih ada rezeki enggak usah takut ya bahkan ada binatang-binatang yang melata yang tidak membawa rezeki yang tidak pandai bagaimana membawa rezeki mencari rezeki Allah memberikan rezeki baginya. Wa kam min dabatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuqha. Benar? ya Syekh? Berapa banyak binatang yang tidak mampu mencari rezeki tapi Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki baginya. Ya, masalah rezeki telah selesai, antum tinggal berusaha dan berikhtiar selama masih ada nyawa, masih ada rezeki ya tidak akan meninggal satu jiwa sampai Allah sempurnakan baginya rezekinya dan ajal rezekinya dan ajalnya masih ada ajal masih hidup kita jadi ini cara yang ketiga ikhwan rahimakumullah dan cara yang keempat wallahu taala alam dan ini pun terjadi dengan Rasulullah SAW sebagaimana terjadi dengan Musa bahwasanya Allah berkata-kata langsung kepada rasulnya tanpa perantara ya sebagaimana terjadi antara Musa dan Allah Taala ketika di Bukit Sinai, ketika dia pergi 40 hari ke Gunung Tur, Tur Sina, mengambil wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya berbicara tanpa perantara. Bagaimana ayatnya sih? Wa maka nabi an Yukallimahu Allah illa wahyan aw min warai hijab. Tidaklah ada seorang pun manusia kecuali ada yang Allah Allah berbicara kepada mereka langsung dari belakang hijab, dari belakang tabir. Artinya tidak dia lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah. Atau terkadang Allah Subhanahu Taala mengutus Rasulnya. Maka bagian yang kita sebutkan terakhir ini ini adalah di antara cara wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada nabinya langsung tanpa perantara tanpa jibril dan ini terjadi ketika Rasulullah mengambil perintah salat maka nabi basharin an yukallimahu Allah illa wahyan tidak ada manusia kecuali ada yang Allah pilih Allah berkata kepadanya langsung dalam bentuk wahyu atau silau rasula atau terkadang Allah SWT mengirim rasulnya siapa maksudnya Jibril fayuhi bi idnihi ma yasha maka Allah mewahyukan dengan izinnya melalui perantara Jibril apa-apa yang dia kehendaki baik kita ulangi sebutkan kaifiat turunnya wahyu. Fadal Abdurrahman, masyaallah. Zadakallah hirsan. Bismillah. Cara turunnya kaifiat turunnya wahyu yang pertama dengan seperti uh, jaros. Suara ya, da, jaros. Lonceng. Lonceng dan ini berat yang berat bagi Rasulullah. Amin. Yang kedua. Tanian. Uh, di Wahyu turun da, da, melalui uh, perantara malaikat Jibril yang, yang menamar sebagai seorang laki-laki atau manusia Muntaz uh, Salisan Jibril uh, membisikkan di kolbenya Rasulullah Ahsanta Yang terakhir uh, langsung mubasyarah Mubasyarah uh, Allah bicara dengan tanpa perantara Ahsanta inilah dia kifiat okay. turunnya Wahyu kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ya ada empat yang tadi disebutkan. berkatalah aisyah semoga Allah meridhoinya dan benar-benar aku pernah melihatnya yanzilu turun kepadanya wahyu pada hari yang sangat dingin sekali pada musim dingin fayafsimu anhu wa inna la yatafassadu pada keadaan yang sangat dingin sekali di musim dingin turun kepadanya wahyu ketika selesai wahyu turun wa inna sesungguhnya dahinya la yatafassadu araqan benar-benar mengucur keringat Masya Allah. ini menunjukkan betapa beratnya wahyu yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada komentar-komentar miring daripada orang-orang orientalis dan sejenisnya. Ini mengatakan Rasulullah SAW itu apa namanya yang datang kepadanya itu adalah bukan wahyu tetapi bagikan gangguan jin. Buktinya dia apa namanya nggak sadar diri seperti orang ayan. Nah, lebih bilang ungkapan-ungkapan yang melecehkan, ya nggak sadar diri seolah-olah dia bagikan orang sakit ayan. Ini ucapan-ucapan yang melecehkan yang bertentangan dengan kebesaran Allah dalam firman-Nya Al-Qur'an Al Karim Al sampai saat ini enggak ada seorang manusia pun yang mampu mendatangkan walaupun satu ayat semisalnya dari segi maknanya, tarkibnya, susunannya, uslubnya, gaya bahasanya enggak ada. Sampai saat ini menunjukkan dia adalah wahyu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Kita pindah kepada hadis yang berikutnya ini agak panjang. Semoga Allah mudahkan kita menyelesaikannya. An Aisyah dari Aisyah nih hadis yang ketiga. Nanti antum mandi kata dapat cari cari, cari Sahih Bukhari supaya antum ada yang melihat ya. Kalau ada mukhtasarnya, ringkasannya. Yang yang diringkas oleh Syekh Kalau enggak ada Sahih Bukhari nya enggak apa-apa juga antum bawa. Dari Aisyah ummul mu'minin annaha qalat berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Awwalamu ma budi abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min alwahiy arru'y asaliha fi an-nawm Bermulanya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dalam bentuk mimpi yang benar yang dia lihat ketika tidur. Bermulanya wahyu ya ikhwan kepada Rasulullah dalam bentuk mimpi dan mimpinya para nabi hak wahyu karena syaitan tidak akan pernah sekalipun dapat mengelabui para nabi masuk ke dalam alam mimpi mereka. Karena itulah ketika datang perintah kepada Ibrahim menyembeli anaknya dalam bentuk mimpi, dia laksanakan karena mimpi para nabi hak. Berkata Ibrahim, "Ya bunayya inni ara fil manami anni Wahai anak, aku melihatmu dalam mimpi aku menyembelihmu. Ini menunjukkan mimpi para nabi hak. Ya, Kata Aisyah radhiyallahu taala, "Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falqis subhi." Tidaklah datang kepada beliau mimpi kecuali begitu jelasnya bagikan terangnya subuh. Maksudnya mimpi itu benar-benar jelas bagi Nabi dia ingat. Karena ikhwan yang namanya mimpi, kadang-kadang mimpi kita carut marut nggak tahu, mimpi nggak jelas, sambung menyambung enggak jelas, enggak ingat kita. Ya, Mimpi itu menjadi bagi ulama menjadi tiga bagian. Ada mimpi yang merupakan kawan tidur. Ini yang enggak jelas ini. Enggak jelas mana-mana bahasa Arabnya azghathu ahlam. Ya, mimpi yang kedua adalah ilham atau wahyu kepada para nabi, wahyu. Ya, kepada orang-orang beriman dalam bentuk ilham. Terkadang datang mendatangnya orang-orang kafir mimpi yang hak seperti ini. Sebagaimana mimpi yang dialami oleh Firaun, dia bermimpi bahwasanya kerajaannya akan ditumbangkan oleh satu orang anak daripada Bani Israel sebagaimana mimpinya raja Mesir yang bermimpi bahwasanya ada sapi-sapi yang gemuk tujuh sapi yang gemuk dimakan sapi yang kurus ini mimpi yang hak ya wahyu dan kelak sebelum hari kiamat semakin banyak orang-orang beriman bermimpi dan mimpinya hak karena semakin dekat hari kiamat semakin sedikitnya para ulama Sehingga orang-orang beriman perlu diberikan Allah SWT petunjuk dalam bentuk ilham, dalam bentuk mimpi. Dan sungguhnya mimpi ikhwan adalah bagian daripada 70 sekian pintu-pintu kenabian. Hak. Ini mimpi yang kedua. ya. Yang ketiga, mimpi yang datang daripada syaitan. Menakut-nakuti manusia. Membuat manusia bersedih dan seterusnya. Inilah tiga bagian mimpi. Adapun yang dimaksudkan mimpi sini adalah mimpi yang hak dan mimpi Rasulullah SAW mimpi yang terang jelas bagaimana terangnya siang yang mana Rasulullah mengingatnya jadi ini awal awalnya dalam bentuk mimpi ثم حبب إليه الخلاء وَكَانَ يخلو بغار حراء kemudian حبب إليه ما majhul dibuat dia cinta ya al khala menyendiri hubbiba ilaihil khala dibuat dia cinta perbuatan uzlah menyendiri mengasingkan dirinya di, di sini, disebutkan dengan kata-kata mabniunil majhul hubbiba dibuat cinta ini menunjukkan tidak jelasnya apa faktornya kenapa dia itu cinta menyendiri menyenangi khulwat nggak jelas apa faktornya ya boleh jadi karena dia melihat betapa hancurnya masyarakat jahiliyah ya, betapa fenomena kehidupan yang dia lihat dan dia tidak tahu solusinya, membuat dia berpikir dia harus menyendiri meninggalkan manusia. Wa kana bi adalah beliau sallallahu alaihi menyendiri mengasingkan dirinya di gua Hira tempat yang maklum di atas gunung Nur namanya Jabalun Nur gunung ini tinggi ikhwan tinggi gunungnya dan dia disebut dengan Jabal Nur karena batu-batunya putih. Kalau diterpa sinar rembulan, dia bercahaya. Makanya orang-orang Arab mengatakan Jabal Nur. Di sanalah Rasulullah SAW menyendiri jauh. Kalau antum ke Mekah jauh, tinggi, nampak kecil sekali orang di atas. Itulah yang Rasulullah SAW perbuat sebelum datang kepadanya kenabian, risalah, nubuwa. Fayatahan fihi maka dia yatahannatsu fihi yatahannats wa huwa ta'abbudul layali al 'adad maka dia maknanya yatahannaf beribadah agama Ibrahim Hanifiyah al layali al 'adad dia beribadah di sana berhari-hari bermalam-malam yang berbilang sebelum an yanzia ila ahlihi sebelum dia kembali ke keluarganya wa dan dia berbekal untuk hal tersebut menunjukkan perjalanan Rasulullah dan berdiamnya dia di sana berhari-hari kenapa sebelum dia naik ke atas dia kembali ke keluarganya ke istrinya dan dia berbekal ini menunjukkan khulwat yang panjang dia harus berbekal khadijah Andai kata Selesai bekalnya habis Dia kembali ke khadijah Kemudian berbekal kembali dan pergi kembali Begitulah awal perjalanan Wahyu datang kepada Rasulullah SAW Hatta ja'ahu al Sampai datang kepadanya kebenaran Dalam riwayat lainnya Faji'ahu tiba al Tiba-tiba Ya Datanglah kepadanya kebenaran huwa fi gari hira. Maksudnya datanglah kepadanya wahyu yang dia hak huwa fi gari hira. Ketika dia berada di gua hira. Fajahul malak datanglah kepadanya malaikat, yakni siapa? Jibril. Fakalah Berkatalah malaikat kepadanya ikra baca. Kala ma anabi berkata Rasulullah ma anabi Aku tidak membaca. Kala maka dia mengambilku memelukku faghattani athaniyah fa akhadhani faghatta hatta balagha minni aljahda maka dia memelukku dengan sekuat-kuatnya sehingga aku kesulitan kepayahan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma arsalani dia peluk Rasulullah SAW dengan sekuat-kuatnya sampai Nabi kepayahan. Kemudian dia pun melepaskan aku. qala kembali dia katakan baca faqultu ma ana biqari kemudian aku kembali mengatakan aku tidak membaca faghattani thaniyah. kemudian dia perlu aku yang kedua hatta balagha minyal jahda thumma arsalani sampai aku kesulitan kepayahan kemudian dia kembali melepasku faqala qra kembali yang ketiga dia katakan baca faqultu ma ana biqari kembali aku mengatakan aku tidak membaca seolah-olah ini ikhwan sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar taala dia perintah ke Rasulullah untuk membaca pertama Rasulullah mengatakan tidak pernah membaca dia kembali diperintahkan ke baca maksud ini bukanlah membaca bacaan seperti membaca kitab ya baca yakni makna membaca di sini bukan sebagaimana yang kita pahami membaca Alkitab tidak tapi bacalah keadaan bacalah bacalah uh, apa namanya situasi keadaan dunia ini bacalah sampai akhirnya yang ketiga ikhwan rahimakumullah ternyata dibeli ingin agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca wahyu yang akan dibacakan kepadanya maka ثم arsalani setelah dipeluk dengan sekuat-kuatnya yang ketiga dia lepaskan aku Fakala maka berkatalah ketika itu Jibril membacakan kepadanya awal wahyu. Maka ini ikhwan diulang-ulangi agar Rasulullah bersiap-siap. Dan dia bertanya, apa yang harus saya baca? Maka dikatakan oleh Jibril, inilah yang kau baca. Apa bunyinya? Iqra bismi rabbikal khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah mencipta. Inilah awal inilah awal ayat pertama turun dalam Al-Quran Al-Karim. menurut kebanyakan para ulama maka ayat yang pertama ini ikhwan adalah ayat tentang ilmu bahwasanya di antara sarana ilmu adalah membaca ya maka umat ini akan terangkat derajatnya ketika mereka bergairah untuk menimba ilmu dan di antara sarana membaca, menimba ilmu adalah dengan membaca yang anehnya membaca ini tradisi membaca bukanlah milik kaum muslimin milik orang-orang kufar Antum lihat orang-orang kafir kemana pun bawa buku. Kemana bawa buku. Baca, baca. Wawasan mereka menjadi luas. Apalagi kita kita memiliki wahyu, pedoman. Yang seharusnya menjadi panduan kaum mukminin. Inilah ayat yang pertama menerangkan betapa mahalnya ilmu dalam Islam. Sampai-sampai ayat pertama. Baca. Ummatu ikra. Kita ini umat membaca. Tapi kita la naqra. Kita enggak baca. Subhanallah. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah mencipta khalaqal insana min alaq yang telah menciptakan manusia dari status sperma yang menempel di dinding rahim alaq yang menempel Iqra wa akram bacalah nasibunya sesungguhnya yang lebih mulia alladhi 'allama bil qalam yang telah mengajarkan manusia dengan perantaraan pena ini adalah merupakan ikhwan isyarat mengenai ilmu dalam Islam tentang pentingnya menulis. Kayaknya antum sini udah nggak perlu lagi menulis sini semua. Mana pena-pena antum ini? Yakinlah setelah antum lepas dari sini, itu kan berguguran semua ilmu yang antum ingat itu. Gugur semua di jalan. Allah ya Allah mabil yang telah mengajarkan manusia dengan pena. Besok antum bawa pena semuanya ya buku, ikat ilmu itu. Kata Syafi'i, "Qayyir al ikatlah ilmu itu dengan bil hibal wa thiqhah. dengan tali yang kuat, dengan pena maksudnya." Dan Imam Ahmad ta'ala senantiasa beliau menyiapkan pena dan buku menulis apapun dianggapnya penting sehingga para sahabatnya bertanya pada murid-muridnya imam sampai kapan engkau sibuk belajar-belajar membawa pena kemana-mana kata Imam Ahmad sampai aku meninggal Itulah ikhwan Ilmu ini nggak ada batasnya Batasnya adalah kematian Kita lanjutkan Alamal insana lam ya'lam, Yang mengajarkan kepada manusia Apa-apa yang tidak dia ketahui Al-ayat Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fu'aduhu wa fi riwayatin tarjufu bawadiruhu maka berkata Alman Bukhari rahimahullah taala, menjelaskan Lanjutannya daripada hadis ini, maka Rasulullah pulang membawa wahyu yang pertama ini, yarjufufu fuaduh betapa gemetaran hatinya, betapa takutnya ciutnya hatinya pada kala ala khadijah binti khuwailid dia masuk menemui istrinya khadijah binti khuwailid radhiyallahu anha rdhaha ummul mu'minin ibunya orang-orang beriman dan dia adalah yang paling utama di antara seluruh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yang banyak kutemannya kecuali Jika dibandingkan dengan aisyah radhiyallahu ta'ala faqala ya jelasnya antara Khadijah dengan Aisyah itu para ulama berselisih mengutamakan yang ini ataupun yang ini yang jelas ketika hidup ketika hidupnya Khadijah yang paling utama setelah wafatnya Aisyah yang paling utama radhiyallahu taala anha wardaha faqala berkatalah Rasulullah kepada istrinya zammiluni zammiluni selimuti aku selimuti aku fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar kemudian keluarganya pun menyelimutinya sampai hilang rasa takutnya. Fakalil Khadijah. Setelah hilang rasa takutnya dia berkata kepada istrinya Khadijah, Mali, wahwar hal khabar. Ada apa yang terjadi denganku ini? Maka dia pun menceritakan kisah yang terjadi dengannya di Gua Hira. Subhanallah ini menunjukkan betapa betapa ikhwan fungsi istri itu besar bagi seorang laki-laki ketika dia menghadapi berbagai macam bentuk yakni perkara-perkara yang membuat suaminya itu membuat dirinya itu dalam keadaan kalut, sedih dan seterusnya, ya, maka istri ketika dia pulang yang menghiburnya. Dan ini fungsi istri ikhwan. Ini fungsi istri yang saleh menghibur istri, menghibur suaminya. Lihatlah Rasulullah ketika perintahkan semua sahabat, cukur rambut kalian pada perjanjian Hudaibiyah. Enggak ada yang mau cukur. Rasulullah pun masuk ke dalam tendanya dan dia berkata kepada Ummu Salamah, Apalagi yang mau kubuat kepada kaum ini, kepada kaumku ini. Kusuruh kusuruh cukur nggak ada seorang pun yang mau. Berkata ketika kita menghibur sini Rasulullah. Mereka begitu kaget dengan terjadinya hal ini. Mereka sudah pakai ihram, mereka meyakini akan memasuki Baitullah Haram, akan tawaf, apalagi telah kau janjikan. Padahal Rasulullah enggak menjanjikan tahun itu. Karena Allah telah menjanjikan. Tapi ya Rasulullah, engkau keluar sebentar, sebentar, kau panggil tukang cukur, diam-diam aja. Enggak usah perintahkan mereka lagi. Kau cukur rambutmu nih, saya mereka akan mengikutimu. Rasulullah panggil tukang cukur, dia ya cukur. Dan seketika semua sahabat pun sadar. Dan mereka yakin bahwasanya umur mereka batal akan diganti tahun depan. Semua mereka pun sering bercukur satu sama lain. Bahkan mereka hampir berbunuh-bunuhan karena semangatnya mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Ini gunanya istri. Pulang ke rumah, dihibur oleh istrinya. Subhanallah. Kita mengharapkan semoga Allah memperbanyak istri, istri seperti ini. Amin. Baik. Wa qala nafsi. Berkatalah Rasulullah mengatakan, aku khawatir sekali. Apa yang terjadi dengan diriku ini? Al hafidh Al Hajar, Al Asqalani menyebutkan, apa yang dikhawatirkan Rasulullah? Banyak pendapat para ulama. Sampai 12 pendapat disebutkan oleh Al hafidh Al Hajar rahimah taala. Di antaranya, Rasulullah khawatir dia didatangi apa namanya? Didatangi makhluk jin dan sejenisnya. Dia takut, Laqad khasyid tuan nafsi dia takut, yakni datang kepadanya penyakit, penyakit yang berpanjangan. Ada yang menyebutkan dia takut mati, ya akan binasa. Ada yang mengatakan dia takut kelak nggak mampu memikul wahyu ini. Ada yang mengatakan dia takut kelak akan dimusuhi oleh kaumnya dan seterusnya banyak pendapat. Yang jelas Rasulullah mengatakan laqad khasyitu ala nafsi. Aku begitu khawatirnya terhadap diriku ini, dan al al Hajar merojihkan pendapat takut mati. semua khawatir akan binasa, perkara yang aneh, Juan. Tentu bayangkan, nggak pernah dalam dirinya tiba-tiba datang makhluk yang dia pun nggak kenal siapa, memeluknya, baca-baca. Tentu -baca. bayangkan, ya, subhanallah, takut kematian, takut penyakit, bencana, mendatanginya. Pokoknya, lahu Khadijah, lihatlah apa yang dikatakan istrinya Khadijah berkata khadijah kepadanya "kalla abshir. sekali kali tidak bergembiralah wahai suamiku absyir bergembiralah aisyah mengat uh, khadijah radhiyallahu taala menghibur suaminya dan dia melihat bagaimana sepak terjang kehidupan Rasulullah S.A.W. yang begitu baiknya mustahil dia itu dihinakan Allah dan ini adalah bisyarah ikhwan apa kata aisyah atau khadijah radhiyallahu taala Kalla abshir Wallahi ma yukhzik Allah abadan Sekali-kali tidak Tidak akan mungkin engkau celaka Tidak akan mungkin Allah menghinakan dirimu selama-lamanya Bergembiralah Wallahi, Demi Allah Innaka latasilur rahim Engkau adalah orang yang senantiasa menyambung silaturahmi wa tasduqul hadith engkau berbicara jujur wa tahmilul kal engkau menanggung beban orang-orang yang lemah wa taksibul ma'duh, memberi orang-orang fakir wa tuqridz engkau senantiasa menghormati dan menjamu tamumu wa tuinu ala nawa'il haq engkau menolong segala macam bentuk perkara-perkara kebenaran subhanallah ini ikhwan menunjukkan andai kata antum jalankan hadis ini berbaik berbuat baik kepada manusia menyambung silaturahmi berkata-kata jujur menolong orang-orang kesusahan demi Allah orang seperti ini tidak akan mungkin dihinakan Allah. Khadijah mengetahui bahwa seorang Rasulullah tidak akan mungkin dihinakan Allah daripada perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari. Siapa terjangnya? Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan? Maka anda kata antum ada orang siapa terjangan dalam kehidupan penuh dengan kebaikan. Dicintai manusia. Menyambung rahmi. Menghormati tamu. Berkata jujur menolong orang-orang yang susah. Orang seperti ini tidak akan mungkin dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bisyarah berita gembira supaya kita semua menjadi orang-orang seperti ini. Jadi Khadijah menyimpulkan mustahil yang datang kepada manusia sesuatu perkara yang akan menyesakan mustahil. Engkau tidak akan mungkin dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza maka berangkatlah Khadijah bintu Khuwailid membawa Rasulullah kepada Waraqah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza ibni Qusai. ibnu ammi Khadijah dan dia adalah anak paman Khadijah atau ya, akhi abiha, anak saudara bapaknya, sepupunya, sepupu Khadijah. Wa kana qad fil jahiliyah dan dia adalah orang yang telah masuk agama Nasrani pada masa jahiliyah ya, Amr bin Zaid bin Nufail ada dua orang yang di atas fitrah bangsa Arab rusak dua orang di atas fitrah Amr bin Zaid bin Nufail dan satu lagi yakni Warqa bin Nufail. fitrahnya lurus berkata Amr bin Zaid bin Nufail melihat bangsa Arab dengan segala macam kejahilannya aduh aku nggak tahu bagaimana caranya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala aku yakin ini semua rusak yakin ini semua salah batil maka dia nggak pernah menyembah berhala. Dia tahu semuanya rusak, tapi dia nggak tahu bagaimana menyembah Allah SWT. Betapa betapa dia menginginkan datangnya Wahyu. Ya, demikian juga dengan Waraq. Waraq bin Nawfal dia pergi ke Syam, dia tanya-tanya agama dan dia berjumpa dengan orang-orang Nasrani -orang dan dia beragama Nasrani yang hak yang mengatakan Isa adalah hamba Allah. Maka dia berangkat dan dia menjadi seorang Nasrani dan dia mempelajari Injil dengan bahasa Ibrani. Kita lanjutkan. Wakaanmu Roan, Qad Tansar fil Jahiliyah, dan dia seorang yang telah beragama nasrani pada masa Jahiliyah. Wakaanya ktabul Kitab al Ibrani, dan dia bisa menulis dengan bahasa Ibrani. Fayak tubuh Injil bil Ibraniyah, wafir riwayat al Kitab al Arabi, wajib tubuh min al Injil bil Arabiyah. Dia mampu menulis dengan bahasa Ibrani dalam sebagian riwayat menyebutkan dia mampu menterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Masya Allah niktub. Sesuai dengan apa-apa yang telah tetapkan baginya. Wa kana syekhun kabiran qad Dan dia ketika itu telah tua. Bahkan telah buta matanya. Faqalat lahu khadijah. Berkata kepadanya khadijah. Ya bena'am. Wahai anak pamanku. Isma' min ibni akhid. Isma' dengarlah daripada anak saudaramu ini. Faqala lahu warakah. Berkata kepadanya warakah. Ya bena'ukhayi. Wahai anak saudaraku atau ya benar akhi, wahai anak saudaraku, mada tara sebutkan ceritakan apa yang telah kau lihat. Faakhbarahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khabar mara maka Rasulullah menceritakan apa yang dia alami yang dia lihat bertemunya dengan makhluk memeluknya, bacakan kepadanya ayat sampai selesai. Fakalah lah warakah hadan namus mendengar kisah ini berkata waraqah kepadanya Ini adalah namus, an namus adalah pembawa berita dengan rahasia, yang membawa berita dengan rahasia sekali namus. Maksudnya siapa? Jibril. Ini Jibril yang telah datang kepada Musa sebelumnya. An namus, ya, -namus maknanya jasus, jasus adalah orang yang membawa berita rahasia, mata-mata. Tapi namus ini khuan, maksudnya adalah Jibril yang datang telah turun kepada Musa. Ya laitani fiha jaza'an berkata Warokoh. Aduhai, kalau saja aku ketika itu masih muda, kata kata jaza dalam bahasa Arab menunjukkan, yakni artinya secara bahasa adalah hewan-hewan yang masih kecil. Maksudnya adalah kalau saja aku ketika engkau diutus itu, engkau ketika diusir kaummu masih muda, laitani aku nuhayan idh ke kaumuk. Seandainya aku hidup ketika engkau diusir kaummu, Fakala Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya. Wa mukhrijiyahum. Mereka akan mengusirku. Rasulullah SAW begitu herannya. Dia terperanjat. Apa salahnya? Dia berbuat baik, menyambung silaturahmi, berkata jujur, membantu orang yang lemah, dan seterusnya. Kenapa harus diusir? Dia kaget. Wa mukhrijiyahum. Mereka akan mengusirku. Kala na'am. Dia berkata, pasti. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli maji' tabihi wa fi tidak ada seorang pun yang datang kepadanya perkara sepertimu ini kecuali pasti akan dimusuhi atau disakiti dalam riwayat lain wa in yudrikni yawmuka ansurka nasran mu'azzara andai kata aku masih hidup ketika hari engkau di, diusir kamu pasti aku akan menolongmu sekuat tenagaku thumma lam Tak berapa lama setelah itu orang pun meninggal. Wafat wahyu. Terputuslah wahyu. Ya ikhwan. Ini konsekuensi risalah, nubuah. Konsekuensi mengamalkan yang hak. Mendakwakan yang hak. Ini pelajaran kepada kita semua ikhwan. Memperbaiki manusia. Bukanlah jalan yang mudah. Ditaburi bunga-bunga mawar. Enggak. Dikelilingi dayang-dayang yang cantik. Enggak. Ini jalan mendaki. Allah mengatakan ketika Rasulullah betapa Rasul disakiti kaumnya Allah hibur Rasulullah Allah mengatakan walaqad kudzibat rusulun min qablik fasabaru ala ma wa udhu hatta atahum nasruna telah didustakan Muhammad nabi-nabi sebelummu mereka disakiti sebagaimana engkau disakiti namun mereka bersabar sampai datang kepada mereka pertolongan kami Allah menghibur rasulnya mulia ya Muhammad Jalan yang ketempuh, bukanlah jalan baru Ini telah dijalani oleh orang-orang sebelummu Mereka juga dustakan, mereka juga disakiti Ya ikhwan, inilah kebenaran Andai kata antum Mau semua orang ridha Jangan nanti menjadi seorang da'i Yang hak Orang akan ridha kepada antum semua Tapi kebenaran, musuhnya banyak Dan kita melihat Pelajaran bagaimana para wali-wali Allah Para sahabat, dan seterusnya Para ulama yang Meringkas kitab kita ini, Syekhul Bani berkali-kali keluar masuk penjara bahkan diselesaikan penulisan di kitab Mukhtasar Sahih Muslim di dalam penjara Mukhtasar Sahih Bukhari di dalam penjara Subhanallah ini berarti andai kata kita belum mencapai derajat ini bersabarlah berarti kita belum ada apa-apanya akan datang masanya antum mungkin udi ya dia dimusuhi dan diusir seterusnya siap enggak siap siap antum saya usir Tayyib Wafatar wahyu terputuslah wahyu. Sedikit lagi, Juan. Kita ya. Wafatar wahyu putuslah wahyu. Berkata para ulama, terputus wahyu selama tiga tahun. Allah Akbar. Tiga tahun putus wahyu. Setelah turunnya ini tiga tahun. Betapa Rasulullah merindukan kembali datang kepadanya wahyu. Di antara hikmahnya. Kenapa terputus? Agar Rasulullah mengharapkan mengharapkan wahyu. Selalu dia melihat ke atas. Terkadang dalam sirah. Ya, Nabawiyah. Dalam sirah. Ulama menyebutkan terkadang Rasulullah SAW naik ke gunung, terkadang dia ingin menyampakkan dirinya. Dia khawatir, andai kata aku ini benar seorang nabi, mana wahyu berikutnya? Kenapa terputus? Terkadang dia putus asa, dia mau mencampakkan dirinya. Datang Jibril, ya Muhammad, antar Rasulullah, engkau Rasulullah. Maka Rasulullah kembali. Ya, yakin bosnya dia Rasulullah. Begitulah. Terputus wahyu selama tiga tahun. Subhanallah. Kemudian, hatta hazinan Nabi salam fima balagana. Sampai-sampai Nabi begitu sedihnya. sebagaimana yang sampai kepada kami ya, maksudnya ungkapan Syihabuddin Az-Zuhri sampai kepada kami Nabi bersedih dan dia seorang tabi'in Khuznan ghada minhu miraran kay yatarda min ru'us shawahiq al-jibal ya. setiap hari dia pergi berkali-kali dia pergi bahkan dia berkali-kali ingin menyampakkan dirinya dari atas puncak gunung karena sedihnya fakullama awfa bidharwati jabalin bidharwati jabalin likayulqi minhu nafsahu tabadda jibrilu tiap-tiap kala dia ingin mencampakkan diri di puncak gunung nampaklah baginya jibril faqala ya muhammad wahai muhammad innaka rasulullah haqqan engkau adalah rasulullah yang hak fayaskunu yaskunu lidzalika ja'shu akhirnya tantram hati nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqarra nafsuhu senanglah hatinya fayarji' dia pun kembali fa idza ta'at alaihi fa idza talat alaihi fatratul wahyi ghadal mithl fa idza awfa bidhrwati jabal tabaddalah jibril faqala lahu mithla dzalik pokoknya tiap kala rasulullah merasa khawatir dengan dirinya putus asa dia naik ke atas puncak malah mencampakkan dirinya Jibril mengkuatkannya mengatakan anta rasulullah haqqan engkau benar-benar rasulullah sallallahu wasallam maka ikhwan rahimakumullah hal ini terus berkelanjutan sampai datang berikutnya wahyu yang kedua ikhwani ya rahimanillahi wa ajma'in inilah yang kita dapat baca pada pagi hari ini banyak faedah-faedah yang belum tersebutkan terbatasan waktu semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa tub ilaihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh